berkunjung ke SMKN 2 Karawang. Khususnya ingin melihat kondisi ruang UKS, kegiatan UKS, dan ada apa di dalam ruang UKS. Bu Ita bisa dibantu, Bu Dia. Halo, Neng. Sekarang lagi jaga ya? Iya. Biasanya kegiatan UKS atau PMR-nya apa aja kalau di SMK 2, Neng? Apa yang dilakukan sebagai kader PMR ya? Iya. Ya, apa saja? Memberikan obat, ya. Oke. Ada yang sakit di dalam? Ada. Coba boleh lihat ya. Oke, ini lagi sakit, pusing ya tadi pada saat ini. Pusing. Ini tadi pingsan. Oh, pingsan saat apel. Iya. Oke, jadi dijagain ya, ada oksigen juga ya. Takutnya, oke. Oke, Neng, hatur nuhun dengan Neng siapa ini? Alipa yang ini? Dara. Oke, Neng Alipa dan Dara. Oke, Bu Dia mau komentar kegiatan apa saja yang difasilitasi Puskesmas di SMKN 2 Karawang? Yang sudah berjalan ya pemberian TTD rutin di sini ya. Tiap Jumat secara rutin SMK 2 udah melaksanakan kegiatan senam, sarapan bersama, dan minum TTD bersama. Oke, saya cross check ya, Bu Dia. Neng, minum TTD berapa kali dalam sebulan? Seminggu. Ya, jadi sebulan berapa kali? Empat kali ya. Sekarang jadi Neng menjadi peer group education ya, memberi penyuluhan kepada teman-temannya. Iya. Yang perempuan, yang putri harus minum sebulan 4 kali setiap minggu sekali untuk mencegah terjadinya anemia. Oke, terima kasih. Ya. Mengingatkan kita dulu zaman SMA ya, jam segini tuh udah mau pulang. Oke, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.